Kenaikan mendadak harga pelbagai produk makanan haiwan boleh menyebabkan harga daging tempatan melambung. Peternak kini mengeluh kerana harga makanan haiwan meningkat mendadak sejak tahun lalu. Namun sehingga kini gagal diselesaikan pihak berkuasa. Isu kenaikan harga makanan haiwan bukan masalah baru dan pasti ramai menganggap itu helah penternak untuk menaikkan harga ternakan menjelang musim perayaan. Hakikatnya harga seguni makanan lembu dan kambing mencatatkan kenaikan antara RM1 dan RM3 setiap bulan sejak tahun lalu. Sebagai contoh, perata harga dedak lembu seberat 50 kg kini RM47 hingga RM50 berbanding hanya RM40 tahun lalu. Dia kekurangan bahan tu. Jadi daripada situlah dia akan naik, naik. Jadi kita pun berniaga pun susah. Jadi orang kampung pun susah. Kenaikan harga sawit serta konflik Rusia dan Ukraine menyebabkan harga jagung dan soya mahal, menyumbang harga produk makanan haiwan akan terus meningkat. Bagi penternak, kenaikan harga makanan haiwan mencecah 10% sejak tahun lalu amat membebankan dan lebih malang isu itu tidak dipedulikan pihak berkaitan. Tahu macam mana peternak jaga dengan nak bayar makanan lagi. Jadinya masa lagi. Memang nyanyi ke pengguna lah. Tapi kita pun ternyanyi juga. Jadi dia suka-suka hati nak naik harga. Harga dedak lah. Tinjauan di pasar, secara purata, peniaga akur menjual daging segar tempatan RM34 sekilogram selari dengan ditetapkan pihak berkuasa. Ketetapan harga itu pasti melegakan pengguna. Tetapi sama seperti penternak, peniaga juga mengeluh kerana keuntungan diraih dianggap tidak berbaloi. Di ladang saja RM32 sekilo. RM38 ataupun RM40 sekilo perayaan ini. Barang semakin hari semakin naik keadaan sekarang. Kalau ikut harga shilling, kerajaan bagi masih RM34 harga shilling. Tapi bila pasar memang ikut harga shilling, di luar dia orang tak ada ikut harga shilling, dia orang ikut jual bebas. Salah satu kunci dia orang tak ada orang cek. Macam tu. Macam kita orang sini tiap-tiap minggu akan dia orang ada cek ikut harga. Bagi mereka, jika masalah itu tidak ditangani segera, pasti harga lembu serta kambing hidup akan terus meningkat dan menyebabkan harga daging lebih mahal. Seterusnya, memberi kesan terhadap kenaikan harga makanan.